Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ke puncak Bulu Monrolo siang hari ini, agar perjalanan kita berkah, selamat pergi, selamat kembali dengan hasil yang baik, mari kita berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Amin. Selesai. Oke. Kita semangati perjalanan ini. Monrolo, kami datang. Ayo biar. Oke. Berjumpa kembali dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi video mengenai perjalanan menuju Gunung Monrolo. Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk berlangganan di channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah video ini. Gunung Monrolo merupakan salah satu gunung yang ada di Kecamatan Tempok Bulu, Kabupaten Maros. Gunung ini kalau dilihat sangat unik karena menonjol, makanya kemudian gunung ini diberi nama Bulu Monrolo atau sebuah gunung yang menonjol. Kalau kita lihat dari kejauhan, Gunung Monrolo ini tampak unik di antara gunung-gunung lainnya karena nampak menonjol. Adapun ketinggian dari Bulu Monrolo ini adalah 1109 meter di atas permukaan laut. Sedangkan letak dari gunung ini berada di Bontomanurung, Kecamatan Tempok Bulu, Kabupaten Maros. Untuk mengakses gunung ini, kita perlu berkendara dari Makassar terus menuju ke Mencong Loe, terus lanjut ke Kecamatan Tempok Bulu dan menuju ke Desa Bontomanurung. Saat ini kami sudah menuju Gunung Monrolo. Dari jauh sudah terlihat di sana adalah Gunung Monrolo dengan ketinggian 1109 mdpl. Sebenarnya di samping Gunung Monrolo di sini, ternyata di sekitar wilayah ini atau di tempat ini banyak sekali destinasi wisata air terjun, antara lain air terjun Jami, air terjun Saliu, dan beberapa air terjun lainnya. Thank you.
Jika kita berada di tempat ini, akan nampak eksotisme model dari Gunung Monrolo itu di depan kami. Gunung Monrolo itu sangat menonjol dari gunung-gunung lainnya. Kita berjalan terus menuju Gunung Monrolo. Akhirnya kami sudah sampai di pintu rimba. Jadi ini merupakan pintu rimba. Dan trek menuju Gunung Monrolo. Kami terus berjalan.
Dan setelah beberapa menit kami sampai di tempat yang ada bak penampungan air minum warga di sini. Di tempat ini kami sempat istirahat untuk sekedar menyeduh kopi dan menyeduh mie gelas. Setelah beristirahat beberapa waktu, kami kemudian melanjutkan perjalanan. Dan trek menuju Gunung Monrolo ini semakin terjal. Namun, untuk awal dari trek ini cukup sejuk karena vegetasi di trek ini masih rimbun.
Dan setelah sampai di tanjakan yang cukup terjal yang terdiri dari batu, salah satu dari kami mencoba dan ternyata teman kami ini tidak berhasil. Dia kemudian mundur dan akhirnya setelah berdiskusi kami tidak melanjutkan perjalanan karena mengingat tujuan utama dari pendakian itu adalah pulang ke rumah dengan selamat. Puncak hanyalah bonus. Akhirnya kami balik kanan karena pada saat itu kami tidak membawa peralatan safety, antara lain tali webbing ataupun tali prusik. Namun kami tidak akan berhenti sampai di sini. Next kami akan remedi atau mengulangi pendakian Gunung Monrolo untuk sampai di triangulasinya di puncak tertingginya. Meskipun kami gagal sampai di puncak, namun perjalanan ini berkesan, ada arti yang bisa kami petik bahwa dalam perjalanan pendakian kita tidak mesti harus mencapai puncak tertinggi. Kita mesti memperhatikan berbagai faktor. Faktor yang paling utama adalah keselamatan untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena faktor ini kemudian kami mengurungkan niat untuk melanjutkan perjalanan ke puncak dan balik kanan. Sebagai pengobat kekecewaan kami, kami akhirnya menuju kaki Gunung Monrolo karena di tempat ini ada satu destinasi wisata yang sangat indah, yakni air terjun Saliu. Kami kemudian istirahat di sini. Namun perlu diingat, bagi Anda yang ke air terjun Saliu, jangan sekali-kali untuk mandi di tempat ini karena di tempat ini dijadikan sebagai sumber air minum bagi warga sekitar. Jadi sekedar untuk foto-foto atau video bisa, namun untuk mandi dilarang oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan dari air terjun Saliu yang dijadikan sebagai sumber air minum dari warga setempat. Beginilah suasana dari air terjun Saliu yang ada di lembah Gunung Monrolo.